Oke, ini adalah sebuah peringatan ya. Oke. Wah, cepat sekali gininya ya. Kita cek dulu guys ya. General. Oh. Oke. Control. The green again adjustment itu apa ya? Hardware setting. Kita memang bisa mentok di berapa ya? Oh. Oh, udah guys ya. Emang 60 FPS, 60. Oke, di sini jadi gini dulu guys ya. Ini adalah game horror, katanya ada actionnya. Gue juga nggak tahu ya, ini requestan dari teman kita juga, dari subscriber lainnya. Dan kalau ini mentok di horror seperti itu, reaksinya mungkin ini akan gini guys ya, bakal apa namanya, bakal susah. Soalnya gue nggak kuat main game-game horror soalnya kalau mentok di horror. Oke, itu guys ya. Tapi kita coba dulu guys. Gue nggak tahu sih, katanya ini gamenya gini ya, kayak Resident Evil 6 katanya ya kan. Tapi gue kalau gue lihat enggak juga sih. Gue kenapa jadi takut ya? Oke, sebelum lebih jauh, seperti biasa kalau ada kata yang ke CR mungkin kan ada yang ke-skip guys ya. Akan ada yang ke-skip seperti dekat sini ya. Kan? Ya kalau nggak ada kena CR ya sudah. Nggak ada yang di-skip ya. Oke. Okay. Sekarang musim hujan memang. Di game-nya hujan, sekarang di dunia kita juga hujan guys ya. Bisa melakukan pengudu dan duniawi sekarang. Kalau panas nggak bisa. Kipas saatnya gue menangis. Yeah. Seperti itu. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Detective. Dia adalah seorang detektif guys ya. Oke. Okay. Disclaimer dulu guys ya, kalau kalian gak kuat sama game rada-rada horor-hororan, jangan guys ya, jangan guys ya, bahaya guys. Walaupun gue sendiri emang gak kuat juga, ngeri sekali kalau gitu. Gak pernah kuat, tuh gak pernah kuat. Sekarang udah takut seperti Dread Out itu, udah nyerah gue mainnya loh. Waduh, pertama aja udah berapa kali, hampir pingsan gue mainnya tuh kambing. Takut guys ya. Wow, bagus grafiknya ya, bagus sekali grafiknya loh. Tapi di itu bakal kau kompres juga sih. Walaupun dia di tinggal di kompres. Contact dispatch and let them know what's happening. So what happened? You're with me. Apa yang kita lihat nanti guys ya? Terima kasih sudah like, mantap sekali. Ya, apa kita akan menjadi seorang polisi? Siapa nama karakter utama kita ya? Chapter 1 Emergency Call. Wah, cepat sekali guys ya. Gue melihat kontrol sensitif kamera. Ini kan ini kah? Gimana caranya turun ya? Oh ini sensitif mouse. Eh bukan sensitif mouse, bukan kocak. Oke, kita kasih 10 guys ya. Oh iya, ini sudah mendingan. Terima kasih sudah like. Kita kemana? Kita kemana? Ini bukan Resident Evil ya guys ya. Ki nggak bisa buat penyu arah. Kita kesini. Moga nggak patah-patah ya.
Enggak tahu sih di rekomendasi settingnya sih udah di Higa aja, enggak ada lebih lagi. Keluarin senjata, pencet apa ya? Enggak ada, enggak punya senjata, guys ya. Enggak punya senjata ya. Pintu hijau. Apakah kita ke sini? Terang sekali. Keras bau darah guys ya. Kau punya senjata, gue orang punya senjata. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Kenapa gue main game-game horror seperti ini guys? Kita hanya jalan lurus guys ya. Did you hear something? Where are you? My friend. Someone alive in here. Kita kemana ini guys ya? Oh, ini rumah sakitnya. Ini apa ya? Oh, kita ke sini. Oke. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something. Subtitlenya nggak aktif ya? Sorry guys ya. Subtitle. Mana ya general subtitle? Hide. Ini kenapa nih? Oh, so guys ya. Kita ke sini kah? Wah. Boh, dia perang polisi. What the hell? Apa itu ya? Semu hilang dia. Ninja kan ninja. Ada ninja di sana. Ngeri ya. Aduh. Mungkin gue harus kecilkan lagi. Satria Wang, selamat malam bang. Selamat malam Satria. Gimana kabarnya? Temenin Satria. Ngeri sekali. Kau tahu game ini Satria. Aduh. Woi, kebalik. Karakter saya Sebastian, bang. Oke, baik. Iya kah? Mas. Oke, rotasi kamera. Yes. Wah, ngapain dia tuh ya? Kita harus gimana ini? Katanya ini game bisa action ya, bisa action. Aduh, man. Aduh, taulah game ini kan dari Miaoba. Iya kah? Miaoba main kah? Spasi. Ini mencet apa ya? Oh begitu ya. Spasi. Press spasi. Gak bisa loh. Aduh, gak bisa coy. Oh, bisa. Iya. Baru tahu dia mak. Oh, banyak ya. Terus kita kemana ya?
lagi kemana coba? Kontrol, kontrol, kontrol. Oh, oh bisa kemana? Kita lihat-lihat dulu guys ya, di sini ada jalan nggak ya? Apa ini sih? Locked. Shit. Ngeri sekali loh, gue baru habis makan loh di sini. Wah, itu kuncinya di sana buat. Bisa. Sabar guys ya. Oh tidak, nggak bisa lari, cok. Wah, serius. Yo, mainnya 1 sama 2 ya, Bang. Iya kah? Iya kah? Iya kah? Wah, banyak game yang sudah mainkan sama dia ya, si Miao Aug. Kayaknya gue harus belajar berguru sama Miao Aug. Gak bisa lari, coy. Wih, ngeri sekali ya. Wah, parah, men. Aduh. Gimana? Seru-seru nggak gamenya? Gamenya ini satu. Oh. Run. Oh, jalan lurus aja ya, nggak perlu mencet apa-apa, udah langsung gini ya. Langsung lari sendiri ya. Oh, kena dia loh. Oh, kakinya kena, coy. Apa ya, apa seru lah, Bang. Iya kan? Maju. Wah, no. Wah. Wah, stick gue bergetar juga loh. Wah, kurang dicabut itu aja. Parah, Bang. Sabar gitu. Cabut dulu stick. Wih, kolam darah. Jadi kontrol bisa dipakai, coy. Gak bisa lihat loh. Dan udah ya. Bisa. Kemana ya? Oh, ke sana ada jalan. Gak ada rahasia, gak ada item ya. Gak ada item di sini ya. Oh, Satria gimana? Coba lihat ini ya. Checkpoint, profil. Oke. Ada guys, kita kesana aja ya. Suara apa itu ya? Gue jadi takut sekali loh. Wah. Oh, banyak sampahnya di gini ya, di pembuangan airnya di sini. Itu apa ya? Oh, batu. Gue kira sampah. Oh, gak bisa ke sana. Ini apa ya ini? All not from the server. We said the lock could get at the far end of the server. Oke ya. Iya, nggak ngerti bahasa Inggris guys ya. Ke sini kah? Nggak bisa guys ya, nggak bisa dipencet. Kemana? Oh, sini. Kalau ini udah tamat yang kedua, soalnya ceritanya agak beda yang kedua. Iya kah? Bisa. Nanti kita beli gamenya lagi yang kedua. Kalau gini ya, kalau bisa ya. Bisa. Aku cak gini aja loh. Kayak dead out, buat guncang jantungku.
Gak berani main, serius serius gak berani main Dread. Pengen pengen banget main Dread, tapi gak berani, jantung gak kuat seperti itu. Ada-ada aja sih gila rekomendasi game. Orang udah tahu mental tendal DMB disuruh main begituan. Kencang guys ya. Ini apa? Apa? Ada senjata, ada senjata. Steam, Steam operation this begin. Sukses. Konfirmasi of channel load minimal eksperimen again collect the data. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita dapatkan koleksi data. Ada apa nih? Repannya. Bagus sekali jalan game ini. Berarti enggak mengikuti alur cerita dia ininya ya Satria, apa namanya? Dari satu ke dua. Enggak bisa lari, enggak bisa lari. Objek space. Sekarang kemana? Ada jalan lagi kah? Sedih sekali lihat dia seperti itu guys ya. Oh asal apa ini ya kontrol. Suara apa itu guys? Cerita oh dia punya anak ya, dia punya keluarga Sebastian ini ya. Oh begitu, bisa saja ya, bisa. Gue kenapa jadi deg-degan main ini ya. Kontrol exit. Dia udah pergi suaranya dari langit. Dari sini gak ya? Sini gak ya? Sini gak? Ada jalan sini guys. Jalan sini guys. Wah! Tidak! Tidak! Gila ketahuan aja. Kita harus cepat-cepat di sana guys ya. Aduh anjir. Aduh. Aduh, sorry guys. Sumpah gue penasaran tapi jengkel. See me.
Kita ke sini dulu guys ya. Lari, 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 aku berhasil. Gak ada tempat sembunyi, gak ada tempat sembunyi. Lari. Lari, Sebastian. Gue gak bisa mencet dulu coy. Aduh, jangan seperti itu lah. Aduh, gak tembak tembak coy. Cocok. Aduh, jangan tunggu sih. Akhirnya bisa lolos. Apakah kedepannya kita akan seperti itu gitu ya? Susah gitu ya, susah gitu ya. Wah, parah men, parah men. Aduh. Berdebar-debar jantung gue anjir. Akhirnya berhasil. Iya lo, iya lo. Oh, seperti itu caranya ya. Baru tahu. Apa kedepannya bakal seperti itu ya? Gimana ini? Gimana ini? Sekali. Oke, kalau ada CR mungkin gue akan skip guys ya. Kita nikmati aja dulu. Kenapa gininya, apa namanya, kenapa cutscene-nya nggak ada, nggak ada action ya? Kenapa horror aja ya, sampai loadingnya pun horror ya kamu. Entahlah bang, aku lupa lagi dulu pas nonton. Iya kan, iya kan. The Evil itu ada foto keluarga, itu tentang mengisahkan tentang apa ya? Coba dikasih clue game bagus, ada gini, ada apa namanya, ada actionnya katanya. Action, yes. Action. Action apa action? Wah, aduh, vaksin pak. Lari. Let's run. Apa ini? Mana pintu keluar? Mana pintu keluar? Oh ini pintu keluar. Ring. Bisa keluar gak ya? Bisa keluar gak ya? Oh bisa. Terus sekali. Kenapa tiba-tiba jadi seperti itu ya? Detektif. Oh, kita adalah seorang detektif ya. Oh, kita adalah detektif. Tim kita selamat gak ya? Udah kayak Chris sama itu. Tuhan dua. Oh, selamat tim kita. Oh, satu aja yang selamat. Berarti satunya lagi sudah di gergaji ya. Begituan di sana yang ngeri sekali. Itu ada apa? Jadi kita mendapatkan seorang pasien ya, sebagai dokter. Hampir gesek gitu. Mana? Kalau ketimpa lu peset-peset semua gitu. Ayo, sekarang. Walat berat, coy. Bukan kali-kali, coy.
Wah, hampir. Wah, termasuk beruntungnya kebangetan sekali ini ya. Apalagi ya, akan terjadi di depan. Kita nggak, bukan kita yang ngontrol gitu ya. Kalau kayak si Chris tuh gitu main ngontrol-ngontrol. Ngontrol apa ya? Ngontrol mobil sudah sekali, berapa kali ngulang di sana. Wah, bisa kegeser gitu ya buminya. Bumi bisa kegeser seperti itu, guys. Wih, parah men. Hancur guys ya, mobilnya terbelah jadi dua busnya di sana. Bumi itu terbelah menjadi dua ya. Wah, hancur kotanya guys ya. Ini apakah ini ada sebuah eksperimen di sana atau gimana, atau ada virus seperti si virus di sana tadi? Yang pakai baju putih, yang cewek tadi namanya Julie Kidman bang. Yang pakai baju putih. Oh, timnya ya, timnya namanya Julie begitu kah? Ngode. Itu pasiennya siapa? Ya? Putih rambutnya loh. Itu cowok ya. Ada sesin sana. Gila. Fall. Apa itu? Wah. Udah langsung kena virus deh gitu. Terjun. Meninggal kayak. Wah, parah sih. Capture 1 is clear. Thank you. Save game. Yes, harus save dong. Masa sih. Enter. Oke. Udah. Escape. Next capture. Kita di mana sekarang? Wah, kita berada di mana nih ya? Kita jadi rumah sakit sih ya. Resolusi gamenya gini nih loh, 20 banding 9 kayaknya. 20 banding 9 apa berapa ya? Kayaknya gini ya. Soalnya nggak mau 16 banding 9 ya. Jadi kayak duke. Kenapa cuaca sekarang barbar sekali ya? Beberapa jam berjemur di luar begitu kan, habis jalan-jalan. Kulit tuh rasanya kebakaran, guys ya. Iya sih, kebakaran rasanya kulit. Kulit kebakaran, memang kebakaran. Panas sekali matahari sekarang. Oh, zombie loh. Oh, kita lawan zombie, guys ya. Oh, udah main nih. Bila pun di lagi itu ada cause of death or remedy or a mystery. Itu adalah sebuah misteri ya. Oke. Otak 100 biji. Ini kita bisa. Anybody there? Help. Suster, cantik sekali. Oh, kita belum bisa option, guys ya. Whatever are you talking about? You are the only soul here. Kita bisa mengikuti dia. Di sana, kita nggak bisa kemana-mana. Apa sih kalau bleeding seperti itu? Hospital. This place is necessary for you. You're always welcome here. I've been hospitalized.
I'm afraid I cannot answer that. Yes? Please, sign in here. Without signing in. Oh, sip. Ini tempat sip, guys, ya. Coba kita sip lagi. Oke, kita sip. There is no way to ensure your future memories. This way, please. This way. Kita suruh kemana ya? Ke depan. Smells like medicine. Kita bisa cuci muka dulu. Kita tidak melihat bayangan kita sendiri, jadi kita adalah seorang hantu. Seorang. Ada kan hantu seorang, kocak, kocak. 100 biji. You are all right. Relax. Relax. Mana? Please. Have a seat. Please a seat. Ada upgrade. Aku mau oke. Seru. What the hell? Olahraga, Jamal. This is for your own good. No. Stop. And then. There now. You see? All better. Lady, am I going crazy? Huh? Now what makes you say that? Maksudnya kebakaran ya, saya kebakaran. I'll be waiting. Kita berada di hutan. Aduh, mengerikan sekali loh. Shit. What the hell is going on? Where am I? Oke. Oh, darah kita bisa meregen otomatis, guys. Connelly. Pete. Oh, F information R spasi. Oh, begitu. Oh ya. Oh, bisa. Ini apa ya? Oh. Kita melihat suatu, guys. Sabar, guys. Sabar, guys. Gue mau melihat suatu di sini, guys. Di kontrol gue mau menaikkan gininya dulu, guys, ya. 12, oke. Okay. Apa yang bisa kita cari di sini? Oh, ini ada botol lagi. Kita mendapatkan 500. Sorry guys ya kalau agak gelap guys ya. Ada senter. Oh, jalan-jalan ini kita mengikuti jalan ini. Kau ada darahnya anjir. Kita melihat mencet B nggak bisa Ci. Z ya nggak bisa guys ya. Kita sudah saja mengerikan sekali di pinggir hutan seperti ini loh. F otak. Oh, ini bisa di F. Oh, bisa. 800. Ini hewan ya, hewan gitu aja. Oh, kita bisa mencet. Gila, bisa guys ya, bisa guys ya. Bersih nih. Oh, itu udah cahaya. Itu udah cahaya guys ya. Kontrol. Hati-hati guys ya. Wah, oh, bisa dipukul anjir. Masih. Wah, siapa yang kita jumpai di sana, guys? Ah.
checkpoint. Nah, hati-hati guys ya. Apa itu coy? Oh, spasi. Oh, ada peluru. Magnum lo. Para Magnum. Kamui. Apain dia ya? Setengah guys ya. Mati kau anjing. My God, Conway. Wah, gila, bisa guys. Gila. Oke, reload apa ya? OR, masih sama guys ya. Pasti kita share apa ya? Gue penasaran loh, sabar guys ya, kita lihat ke sini dulu guys ya. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa. Gue jadi suka kepo ya kan. Ada yang bisa diambil di sana lagi ya? Nah, ada guys ya, langsung kita lihat. Kita harus hati-hati guys ya. Friends Lentra, udah aku udah tahu. Ini nggak bisa dihancurkan aja. 1200. Wah, ada siapa di sini? Hurts. Wah. Were you warning me about this? Wih, dinamit di sana. You're Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. Dia seorang polisi, guys ya. Hospital. Ini gimana caranya kita? Spasi. Kita cuma nekan spasi ya. Kita memiliki satu perbaikan di sini. Sudah bawa senjata guys ya. Sip pakai lari. Ada stamina. Kita punya stamina guys ya. Apa di sini? Oh, bagus sekali kontrolnya ya. Bagus kontrol. Kita jadi harus membakar gini guys ya, membakar. Thank you. Pick up. Bukan. Sip. F. Nah, bisa naik ke sana guys ya. Kita nggak punya apa-apa di sini, nggak dapat apa-apa. Kita nggak bisa naik ke sana guys ya. Jadi kita turun. Tergeledah dulu di sini, ada apa dari sini? Nggak ada apa-apa. Bagus sekali ya guys ya. Ini ada apa ya? Ada tumpukan jerami. Apa sana ada jalan ya? Bukan cuy. Gak ada map. Tetap aja spasi sana. Apa yang ada terjadi sana guys ya? 1800. Ini apaan?
jurnal Sebastian Castellanos. Castellanos itu ya. Final Michael detektif Sebastian. Oh, dia adalah detektif. Tim komen saya. Kalian bisa baca sendiri guys ya. Bisa guys. Gue enggak ngerti bahasa Inggris. Wah, buat kaget. Shit. Spasi. What the? Back here again. Kenapa kita kesini lagi? I must be losing it. Terus kemana? Oh, kita nggak bisa kontrol mouse di sini guys ya. Kita harus jalan biasa. Oh ya, gue penasaran sama jalan ke sini. Kebentar guys ya. Kita bisa buka-buka sini nggak ya? Gak bisa, ke sana gak bisa, situ gak bisa. Oh, kita ke sana. Cermin juga. Ada sebuah di sana bisa di upgrade. Kita mau melihat sesuatu yang bisa di upgrade guys ya. Aku mau upgrade. Bisa kak ya? Ini left. Oh, ini jantungnya. Nama saya 10. Bisa, sabar guys ya. Oh, ini 3000 jadi bisa lari lebih cepat. Ini oh, ini mel. Oh, itu tinju. Oh, poisonnya recovery. Oh, ini darah. Jadi yang kita butuhkan biasanya untuk di awal itu gini guys ya. Sprint enggak juga sih. Ini pertama. Jadi kita membutuhkan 4000 guys ya, 4000. 4000 uang. Kita berarti kurang 2200 lagi. Kita save dulu guys ya. Bayar enggak save ya? Semoga enggak bayar guys ya. Kalau bayar rugi juga anjir. Eh, ini. Enter, aku mau save. Yes. Oke, guys. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini dari gue ya. Untuk game The Evil Team seperti itu harus ini bagus, benar-benar bagus sekali gamenya. Grafiknya juga bagus, guys. Tapi bisa begitu ya? Nggak mau rasionya nggak mau 16:9. Tapi gimana ya? Tapi memang bagus sekali. Jadi lebih anu ya kan? Bicara guys ya. Yang gue rasakan sama game ini gimana ya, horornya kental banget guys ya, tapi ada nuansa zombie-zombinya juga ya. Mungkin ini benar dibilang sama salah satu teman kita yang merekomendasikan game ini ya, suruh gue memainkan ini guys. Tapi gue sempat merasa gini, ah gue dikerjain ini coy, seperti itu. Karena di awal game itu gitu ya, lawan gergaji yang bawa gergaji berapa kali gue harus memposisikannya kan. Jadi gue kira itu benar-benar bakal sensasi terlalu horor banget gamenya seperti itu. Ternyata enggak guys, masih bisa ditoleransi karena ada actionnya. Mungkin gue akan melanjutkan lagi untuk ke capture berikutnya untuk game Evil Within. Untuk kalian yang menyukai game ini silahkan berbagi like-nya guys ya. Oke, nah terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Ingat jaga kesehatan kalian semua, rajin-rajinlah berolahraga dan jalan semua dengan baik-baik saja. Kita akan berjumpa di next video. See you.